Provinsi Riau menyimpan sejarah panjang kebudayaan Melayu yang menakjubkan. Istana Siak Indrapura atau Istana Asraya Hashimiyah yang masih berdiri kokoh ini adalah bukti kebesaran kerajaan Melayu Islam di Riau pada abad ke-17 hingga ke-19. Istana Siak dibangun oleh Sultan Siak ke-11, Sultan Syarif Hashim pada masa pemerintahannya tahun 1889. Megah dan mewah tergambar karena gaya arsitektur bangunan Istana Siak memadukan konsep Melayu, Arab, dan Eropa. Berbagai peninggalan sejarah istana yang berjuluk Istana Matahari Timur ini pun masih tersimpan dan tersusun rapi. Diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung yang ingin menengok warisan berharga kerajaan di masa kejayaannya. Mulai dari replika mahkota raja, kursi kristal yang dibuat tahun 1896, patung Ratu Belanda Wilhelmina, aneka alat makan kerajaan, serta instrumen musik komet yang hanya ada dua di dunia, yakni di Siak dan Jerman. Alat musik menjadi salah satu magnet utama Istana Siak, karena dibawa langsung oleh Sultan Syarif Kasim II dari Jerman tahun 1896. Ada pula cermin milik permaisuri Tengku Agung yang dipercaya dapat membuat awet muda bagi yang memandangnya.